Jadi kawan-kawan, itu adalah latihan yang secepatnya, rangkaian latihannya tanpa terputus untuk membentuk otot-otot lengan kita, otot lengan dan otot dada. Dan laksanakan itu yang saya lakukan satu repetisi namanya, tapi satu rangkai. Nah, supaya cepat dia, karena ya gerakan-gerakan yang saya lakukan tadi adalah gerakan-gerakan yang bertujuan terfokus kepada otot-otot lengan. Semuanya gerakan itu kita rangkai, baik bisep, bisep, trisep, ataupun dada, bahu, dan bahu di satu-satu set. Kalau bisa laksanakan kawan-kawan 10 set, tapi bisa aja kita lakukan seperti ini dulu, dua-dua bisa juga. Di sini juga misalnya ini, nah berhenti dulu, berhenti, kemudian ulangi, artinya dua-dua satu gerakan. Nah kemudian berhenti dulu, kemudian lagi. Nah, berhenti sebentar, jeda, kemudian misalnya kita push up lagi. Nah, kan udah kecapean kita itu. Nah, jeda dulu. Jeda lagi. Jeda lagi. Nah. Kemudian tidak, buang nafas sedikit, biasanya kita makin lama kita makin capek. Nah, itu namanya gerakan yang langsung yang akan membuat secepatnya, itu paling cepat kawan-kawan dilaksanakan. Cukup 10 set satu hari seperti itu. Jadi satu gerakan, satu rangkaian itu satu set. Nah, 10 seperti itu, ulangan-ulangan seperti itu, bisa satu-satu, dua-dua, tiga-tiga juga bisa. 10 aja setiap hari kawan. Nah, kawan-kawan bisa nanti kira-kira seperti inilah kira-kira jadinya. Nah, demikian tip kita sore ini. Terima kasih.